tidak pernah. Jika Anda datang ke kejaksaan, Anda ditolak. Lalu kenapa Anda datang berbicara seperti ini? Kan bisa Anda berbicara seperti tadi. Boleh jawab? Jangan, dengar dulu. Kalau mau jawab-jawab, nanti kita di persidangan. Bapak kan tadi bilang, habis Bapak terangkan ada sesi penjawaban. Iya, dengarkan dulu. Ya. Jadi menurut saya, karena Anda sebagai tamu datang dengan cara seperti ini, ya mohon maaf, kalau saya juga nanti menerimanya juga tidak dengan sebagaimana mestinya. Ya, ini saya tekankan dulu. Karena saya tidak akan takut dengan siapapun, dengan bentuk apapun, selama saya menegakkan hukum. Itu harus kalian paham. Anda seorang lawyer, apa begini cara lawyer bekerja? Ini Bapak mau nasihati saya, dengar, mau bincang-bincang, Pak. Dengar. Ini mau berundingan atau mau bincang-bincang? Saya mau berundingan, tapi saya mau beritahu Anda. Nah, Bapak gak usah nasihati saya, Pak. Kalau gitu Anda keluar. Oke, kita keluar. Anda keluar. Oke, saya keluar semua. Saya tidak perlu berunding dengan kamu. Takut sama kalian datang seperti ini tuh. Saya bilang, saya juga nggak takut sama Bapak. Kita kan kesini istilah buat ngobrol kan. Berdiri dianya. Tau-tau saya dikatain Cina lu. Kok gitu? Masa nggak cari sendiri ya, ya menyampaikan. Iya. Nah, di situ dia sudah, tuh Bapak ini mau nasihati saya atau kita menyelesaikan masalah? Tuh, enggak, saya bilang, saya mau mulai pembicaraan dari ini. Akhirnya dia, kalau Bapak menasihati saya enggak mau disini, karena Bapak saya di sini. Nah, karena dia bilang begitu, ya silakan, kalau ada keluar, Anda keluar saja. Nah, akhirnya keluarlah mereka. Nah, tanpa mendengar penjelasan saya lebih jauh tentang hal ini, Pak. Ya. Tadi belum sempat sampai ke inti masalahnya. Belum. Nah, kemudian ada anaknya Citra itu nunjuk-nunjuk saya. Ya, saya kan nggak bisa dong membiarkan seperti itu. Ya, silakan takut. Iya, mau saya pakai baju dinas. Kan, bagaimanapun kan institusinya harus kita junjung kan. Ini dia keluar, dia ngajak semuanya keluar, dia keluar di situ. Bunda,